Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bupati Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran, yang kami hormati Dinas Pemuda dan Olahraga Banyuasin, yang kami hormati para ketua organisasi kepemudaan serta seluruh undangan yang hadir pada acara pelantikan ini. Bupati Banyuasin dan para undangan yang kami hormati dan kami muliakan. Susu manis amatlah kental, colupkan dengan roti bolu. Sesungguhnya aku hendak kenal, namun hati masih malu-malu. Mohon izinkan, nama saya Fatih Waldan, Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan Pengurus Pemuda Reformasi Indonesia 22 September 2021 bertempat di Aula Pemuda Banyuasin. Reformasi merupakan sebuah era yang menggelinding sejak tahun 1998, ditandai dengan runtuhnya Soeharto, dengan peran serta pemuda yang ada di dalamnya, dan semangat itu menjadi spirit organisasi pemuda reformasi Indonesia. Maka hari ini di Banyuasin ini kita mengadakan pelantikan pengurus pemuda reformasi Banyuasin dengan tema Bangun Pemuda Menguatkan Nilai Reformasi. Bermakna bahwa Pemuda Reformasi Indonesia Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan bertekad menuangkan ide kreatif dengan gagasan futuristik dapat memperjuangkan keadilan bagi seluruh bangsa. Bapak Bupati dan para hadirin yang kami muliakan, adapun yang akan dilantik pada simulasi video ini adalah Ketua Nur Izza Ar-Rahmah dan pengurus DPD secara lengkap. Sumber dana kegiatan. Melalui ini kami perlu menyampaikan bahwa sumber biaya kegiatan dari pengurus organisasi dan dari pembina yang tidak mengikat senilai 15 juta rupiah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Banyuasin atas kehadirannya, juga kepada Bapak Kepala Dinas Pemuda Olahraga serta Dinas Sosial atas dukungannya pada acara ini. Terima kasih kepada Panitia Musda dan Steering Komite atas suksesnya Musyawarah Daerah Pemuda Reformasi Indonesia Banyuasin. Presidential power has its limits, because the lasting power is just the power of the people, and above all is the power of God. Kekuasaan presiden ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.